tentunya kita berharap apa yang kita sumbangkan buat adik-adik kita, buat anak-anak kita di panti asuhan, teratur Huawei itu bantuan baik secara materi maupun moral, dan inilah bukti nyata kepedulian kami. Ini adalah tahun kedua saya mengikuti kegiatan CSR dari Huawei di bulan Ramadan ini. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat ya, dan bisa saling berbagi dengan sesama, kemudian memberikan perhatian kepada anak-anak yang tidak mampu, terutama di bulan Ramadan ini tentunya sangat bermanfaat untuk mereka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Huawei yang sudah memberikan rezeki, mudah-mudahan apa yang disampaikan berkah buat kami dan berkah buat semua. Alhamdulillah. Jadi kami sangat terbantu, pertama dengan donasi itu sendiri, dan yang bisa mengerahkan dengan anak-anak, dan mudah-mudahan perusahaan ini semakin maju dan sukses. Amin. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa dia menciptakan kehidupan? Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak amalnya, tetapi kita menjadi yang terbaik amalnya. Dan itu tidak akan terjadi yang terbaik amal itu kalau kita merasakan Tuhan itu jauh.